Selamat petang. Ha, sekarang saya nak masak sayur untuk hidangan makan malam kami sekeluarga. Okey, inilah sayur je guys. Sayur hutan. Pak, siapa kenal ni? Tak semua orang kenal ni eh. Ini nama dia sayur pakuk remudang. Kami panggil ni pakuk remudang. Ambil dekat hutan eh. Dia ada dua jenis. Satu yang kecil macam ni, warna hijau. Yang satu lagi warna batang dia nak coklat-coklat merah sikit, gelap. Yang itu pahit. Yang ini dia tak pahit eh. Mula-mula kita nak, sebelum kita masak ni, kita nak proses dulu. Buang bahagian yang kita tak perlukan dan cuma ambil bahagian yang kita boleh makan eh. Macam ni contoh dia. Ini bahagian pucuk dia. Ni kita boleh makan. Muda. Kita boleh ambil. Okay. Tengok. Yang lembut kita boleh ambil. Cara dia, kita proses ni sama macam kita proses pucuk paku eh. Ni yang daun muda ni kita boleh ambil dia makan. Yang macam janggut ni, yang ni kita jangan bawa eh. Jangan masak. Yang ni kita jangan bawa. Okey. Ni masih muda. Ni daun ni muda kita bawa. Yang ni pun. Yang ni bahagian batang ni sebab keras. Keras jadi kita jangan bawa eh. Cuma yang bahagian lembut sahaja. Okay. Stay tuned. A few moments later. Ini dia tadi pakuk remudang kita yang dah siap diproses macam ni, patah-patah macam ni. Ambil yang muda, yang tua kita buang lah ya. Saya dah cuci. Sekarang saya nak goreng ni bersama dengan belacan. Okay, bila minyak kita dah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih, cili berserta dengan belacan. Kalau kami sekeluarga, kami memang suka makan pakuk remudang ni digoreng bersama belacan ya guys. Boleh juga masak dengan cara lain ya. Masak sup terjun ke pun boleh. Okey, kita tumis dahulu sehingga belacan dan bawang ni naik bau ya, sehingga garing. Okay, bila bawang dah garing semua, belacan dah pun hancur ni, kita masukkan pakuk remudang ni. Sangat simple je ya guys. Kita tumis macam biasa, macam kita masak sayur pucuk paku ya. Pucuk paku ke miding ke, sama je cara dia. Bawang belacan dia memang penusuk hidung, tapi sedap ya.
goreng. Gawa-gawa lagi sayur ni. Okey, sekarang saya nak masukkan chicken stock. Okey. Dan secukup rasa. Saya menggunakan secukup rasa saja, eh guys. Belakang kita gunakan belakang, eh. Belakang dah masuk, jadi kita gunakan secukup rasa sahaja. Dia sangat simple je, guys. Simple dan mudah. Ha, cepat je. Lauk sayur kampung ataupun sayur hutan memang sedap. Tapi kita tak dapat nak makan ni setiap hari sebab bukan setiap hari ya. Kita dapat jumpa orang jual sayur. Kalau cari sendiri dekat hutan tu bolehlah, tapi ambil masa juga dia nak timbul balik. Okay, nampaknya pasuruan muda kita dah masak, guys. Sekarang saya nak angkat dia untuk api. Okay guys, ini dia tadi sayur pakuram udang kita dimasak dengan belacan, eh. Pakuram udang digoreng belacan. Sedap tau ni guys, sayur hutan. Bukan selalu kita dapat sayur hutan ni, okay. Bolehlah dibuat untuk lauk makan malam kami sekeluarga hari ni. Okay guys, semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Terima kasih kerana telah menonton One Night Vlog. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe One Night Vlog. Bye-bye.